Gimana kalau tar kita jual aja buat bayar anak sekolah? Ya udahlah, jual aja kalau mau buat biaya sekolah mah. Oh ya udah. Ada yang mau enggak kira-kira Pak ya? Ayo, udah entar nungguin calo. Pak Haji mau kemana nih? Mau ke warung. Apa ini sebentar mati, Pak? Oh iya. Apa kabar, Pak? Baik, Ibu. Ada apa nih roman-romannya nih? Pak, saya mau jual tanah buat biaya sekolah, bisa nggak Pak? Bisa nggak Bapak? Bisa. Jualin tanah saya. Bisa. Oh ya udah kalau ya. Bisa, sama dia aja Pak. Surat-suratnya ada kan? Ada, beres. Oh, pokoknya beres. Komplit. Bu, tolong diambil surat-suratnya di rumah. Oh, ya, saya tunggu ya. Tunggu sini ya Pak ya. Ya. Pak, ini suratnya. Ini Pak suratnya, saya buat memeriksa. Saya lihat dulu ya Pak ya. Oh iya, lengkap. Ini Bapak, Ibu, daripada dijual sama orang. Iya Pak. Lebih baik sama Bapak saja ya. Iya Pak. Boleh Ibu? Iya Pak. Iya Pak. Ya? Boleh. Untuk membantu Ibu lah, untuk bayar sekolah anak-anak ya. Iya. Ya. Ini nanti saya beli, ya kan. Ini saya kembalikan dulu, ya kan. Nanti saya akan ketemu ke rumah. Ya. Makasih Pak. Ya. Makasih Bu ya. Iya. Benar tapinya Pak ya. Yang ini aja nih, Pi, bagus. Mami pengen ini deh, Pi. Ya, buat jadi, mau tau Mami aja. Ya. Iya, tapi gitu. Nanti ditanya dulu sama yang jual. Ya, ini yang bagus nih, Pi, nih. Yang bawah aja tuh, lebih bagus itu yang bawah. Tanah ini dijual, Pak. Oh iya, saya punya itu. Pak, kebetulan. Apa Pak ada minat? Enggak, ini istri saya kan ulang tahun, Pak. Dia minta dibeliin tanah di wilayah sini. Cocok banget nih, Pak. Iya. Karena tempatnya Pak, bagus, Pak. Panoramanya, viewernya, Pak. Lingkungannya juga baik, Pak, di sini, Pak. Pokoknya, Pak, untuk masalah surat-surat, nggak usah khawatir. Saya yang urus, Pak. Dijamin beres semuanya. Tapi boleh lihat-lihat dulu kan Pak? Oh silakan Pak, kapan Bapak bebas kalau Bapak mau lihat? Boleh ya? Sekarang boleh Pak, ayo Pak, ayo. Lihat-lihat dulu ya? Silakan Pak, silakan Pak. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Dari mana Pak? Dari sawahnya Pak itu tuh sebelah tadi. Oh, besok ada kerjaan nggak, Pak? Insya Allah kayaknya nggak ada. Men. Bisa nggak garap sawah saya? Insya Allah, Pak, kalau nggak ada gangguan apa-apa. Oh iya. Mudah-mudahan bisa. Makasih, Pak, ya. Sama-sama, Pak.
Pak, bentar, Pak. Apaan nih? Loh, kok tanah ini mau dijual? Ini bukan punyanya Pak Ratio ini. Saya nggak tahu, saya hanya menjual disuruh orang. Oh ya udah kalau gitu, Pak. Isi, Pak. Oke, kalau gitu. Makasih ya. Orang ganteng godain kita dong. Ya, masih ditemani oleh penyiar kondang sekecamatan Mas Ari Saputro. Buat rekan-rekan semuanya yang lagi gosok-gosok batu, yang lagi milih-milih batu, selamat beraktivitas saja. Untuk yang mau kirim-kirim salam ataupun request lagu, telepon langsung. Pak, Pak. Ya? Perasaan di tempat Bapak, tanah yang Bapak itu ada merek tanah mau dijual, Pak? Ah, masa? Di tempat Bapak. Oh iya? Iya, coba deh Bapak cek dulu, lihat dulu. Yuk. Ayo, ayo, mari, mari, mari. Nah, nih tanahnya udah aku beliin nih. Yang mana sih? Ya, yang kemarin kan yang minta yang ini, oh, kan? Oh iya, aduh, terima kasih ya. Nanti kita bangun villa di sini, ada kolam renangnya, pemandangannya sawah kan? Nanti, buat acara Ari sama Mami kok. Iya, tenang aja nanti kita kumpul-kumpul sama saudara-saudara sana family ya kan? Ih, pasti seneng banget itu sama Mami pada kesini sini yang gunung. Seneng enggak? Baik-baik banget nih. Ya, lihat di situ ya. Waduh. Cilaka ini. Pak. Ya, lagi ngapain? Lagi kerja di sawah saya. Sawah Bapak. Iya. Sawah Bapak, bukannya kita ini tanah kita, Pi. Ini kan saya udah beli, Pak. Loh. Ini tanah saya boleh beli. Ya. Disaksikan oleh RT juga. Ya. Ada. Saya juga baru melaksanakan jual beli sini, Pak. Ada akta jual beli, ada surat perjanjian, bukti-bukti lengkap. Ini. Tanah Bapak yang di bawah sana mungkin. Oh, enggak ini. Oh, saya ada bukti-buktinya lengkap kok, Pak. Mana buktinya? Ya, saya enggak mau tahu, Bapak. Yang ini bukan tanah Bapak, loh, yang saya tanah kali. Loh, saya kan ada buktinya. Disaksikan oleh Maaf. Bentar, ada apa nih, Pak Haji? Gini Pak RT nih, tadi saya lagi kerja, ini ada yang datang ini, katanya punya tanah ini, gimana ini Pak RT nih? Waduh, gimana? Gini, bentar, maaf. Ini kan tanah kita, gimana sih? Bentar. Oke, sekarang gini, maaf, Bapak ini dari mana nih, Bapak ini? Gini, saya dari kota, beberapa waktu yang lalu, saya kesini lihat-lihat tanah, ini kan istri saya mau ulang tahun, saya mau belikan tanah. Kebetulan pas saya lewat tanah ini, ada palang. Tanah ini dijual. Maaf ya, Bapak. Bapak siapa namanya, Pak? Ya, Bapak Rahmat. Nah, jadi gini Pak Rahmat. Saya ulangi lagi ya. Maaf nih, saya bukan yang membela atau mendukung ya. Kebetulan saya ketua lingkungan di sini. Pak Haji Ratio ini belum lama melakukan transaksi jual beli tanah dengan Pak Haji Sa'i. Beliau pemiliknya, saya sebagai saksi karena saya ketua lingkungan. Tapi saya ada surat perjanjian jual belinya, Pak, dengan si pemilik tanah. Saya lihat ya. Ada surat perjanjian jual beli, ada akta jual belinya juga. Ini silakan dilihat dulu, Pak. Ya. Gimana Pak Haji ini? Iya, kenapa ya Pak RT ya? Udah gini Pak Haji, tenang aja. Bapak ini punya nggak? Ada akta jual belinya nggak, Bapak? Jadi begini Pak Rahmat ya, sekali lagi ya saya mohon maaf, saya bukannya membela Pak Haji Ratio. Ini saya ceritakan apa adanya faktual bahwa memang Pak Haji Ratio ini kemarin belum lama melakukan transaksi jual beli tanah dengan pemiliknya langsung. Dan saya sebagai ketua lingkungan ikut menerangin sebagai saksi. Nah, perkara Pak Rahmat beli jual tanah ini, jual beli tanah ini ke siapa ini, nah ini jadi satu masalah nih, saya khawatir ada apa-apanya nih. Nah, jadi gini aja deh, kebetulan di lingkungan kita ada nanti acara penyuluhan hukum dari pusat penyuluhan hukum. Nah, kita selesaikan di sana aja ya Pak Rahmat ya. Langsung hal ini aja Pak ya, sekarang aja ya ke sana ya, biar cepat selesai ya. Nah, Pak Haji bisa ya? Bisa, ikut ya, Pak. Saya bisa, ya hari bisa. Ini ya, ya biar siapa. Para Rahmat juga sekalian tahu jangan sampai. Oke, okay. Ya. Kita boleh. Semua sama ke sana. Ya. Bapak, Ibu, Pak Jatio, sekarang ikut saya aja ya. Ayo, ya, Pak RT ya. Ayo, mari ikut saya. Ayo, kita ketemu di sana ya. Bareng-bareng aja, Pak. Iya. Kasus-kasus pertanahan
akhir-akhir ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama di kota-kota besar. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan atau melakukan transaksi jual-beli tanah, kiranya dapat berhubungan langsung kepada pemilik tanah atau kepada para pihak. Dan tentunya selanjutnya melakukan atau menghubungi aparat atau instansi yang terkait berwenang untuk itu. Banyak terjadi di tengah masyarakat kita terkait dengan sertifikat palsu yang melibatkan masyarakat dan aparat instansi pemerintah yang terkait dengan itu. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual tanah, silakan berhubungan langsung kepada para pihak tanpa melalui perantara. Tuh, Mami sih. Ya mungkin nggak tahu. Ya udah dikasih tahu, masih ngeyel aja mau tanah yang itu juga. Akhirnya jadi kayak gini kan? Bagusnya kan bagus buat orang-orang. Pak, saya minta maaf sebelumnya Pak ya. Sama-sama ya. Nanti emang nih suka ngeyel kalau dibilangin.